Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Oke ya, kita mulai. Bismillah. Ya Allah, hayatul Allah, hatiqah, hatiqah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Oke, saya tambah lagi ya. Sunnah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siapa yang anda cari? Anda berbicara dengan saya. Wah, benar-benar ini. Cuekin ini. Mana duduklah. Ngeliat kamu ucap atau ngeliat anda? Leti. Sini, Pi. Sini duduk. Kalau dia mendekat, anjir atau maju. Ada apa anda mendekat? Hei, saya yang masukkan anda. Anda nggak sopan sekali ini. Bicara dulu dengan saya. Maria, kenapa harus dengan guru saya? Waduh, sombong sekali anda. Apa anda mendekat? Anda yang mendekat? Hei, tenang bu. Oke. Allah hayu kayu wala tubu ilaik ukuli lembin wa min jami syuruh wala hawla wala quwata ila billah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Aku bisa menuntutmu. Saya juga bisa menuntut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un til abdi malafis sabah wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti datang. Anda ini siapa kok tiba-tiba langsung menyerang? Lawan V. Hei, kenapa ada ini? Nggak ada sopan santun sama sekali. Datang-datang ketawa-tawa, langsung main tempur-tempur. Tanya di siapa dia? Kok datang tiba-tiba? Ungkapkan dulu jati diri anda.
Siapa diri Anda? Kenapa datang-datang ingin menyelakai guru saya? Lalu bagaimana Anda? Aku disiapkan untuk hari ini. Disiapkan oleh siapa? Rajaku. Siapa namanya? Siapa nama raja Anda? Ada. Ya siapa? Kenapa Anda sangat dendam sekali? Anda belum kapok? Anda makhluk dari mana? Selatan, utara, barat, timur, Bekasi? Mengarangi diri Anda. Jaga sih. Kenapa Anda mendekat? Siapa Anda ini sebenarnya? Jangan mendekat kepada guru kami. Dia akan datang. Dia akan datang. Apa perlu kami sambut kedatangannya? Siapkan raga untuk dia. Siapkan raga. Oke. Dia boleh memilih di antara kami. Tapi ada keperluan apa dia hadir dalam kegiatan kami di sini? Tanyakan. Tanyakan. Bukankah dalam perjanjian telah jelas apa yang harus dia lakukan? Anda salah satu makhluk yang dipersiapkan. Dia tidak akan menyentuh busuk ini. Oh. Masya Allah. La quwwata illa billah. Anda tahu tujuan apa dia datang ke tempat ini? Ya. Saya kembali. Ada ditanya. Di belakang sih, siap, jaga-jaga. Nah, masuk, keluar. Assalamualaikum. Aduh. Kenapa terbalik? Aduh. Terbalik masuk ke terbalik, terbalik. Terbalik, putar, 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 putar. Kita balik. Bismillah. Balik kiri sakit. Iya, ganti balik kiri. Encok sih kiri enggak kiri. Salin dulu, Jang. Salin dulu, Jang. Iya, udah. Salin, Jang, bahasa, Jang. Bismillah. Bismillah. Allah. Oke. Kok bisa terbalik kita kok gila. Aturan pokok gigi itu begitu. Dasar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Bismillah. Mau ada belakang ini, Pak. Masih kuat nggak, Pli? Masih? Ya. Bismillah. Udah fokus ya. Bismillah. Jangan takut, jangan. Jangan diliatin. Bismillah. Pasrah aja, pasrah.
Tenang. Bismillah, Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Bismillah. Cepat. Bismillah. 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 Okey. Dia masih kuat eh? Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Oke, Anda telah masuk dengan sempurna. Apa yang membuat Anda datang ke tempat ini? Apakah ada makhluk yang mengutus Anda? Bersama dengan kami. Siapa itu? Dia akan datang. Dia akan datang. What? Saat ini dia sedang mengawasi. Dia sedang ditahan. Seperti itu. Sebenarnya apa sih yang dicari? Tidak tahu. Anda tidak tahu. Dan maksud tujuannya datang ke tempat ini juga Anda tidak tahu. Tidak tahu. Anda hanya diutus. Hanya bersama. Hanya bersama. Berarti Anda salah satu dari rombongan beliau. Ya. Oke. Kalau boleh tahu, Anda berasal dari mana? Dekat sini. Ada kaitannya dengan negara Padang? Atau Anda hewan laut? Hewan laut. Anda hewan laut. Siluman kera-kera. Kura-kura. Ngelihat dia jadi mau nyebut kura-kura. Masya Allah. Oke, silakan bawa semua pasukan Anda. Dan jika masanya tiba, silakan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Disadarin di. Oh ada Kang Ucep. Oke. Wendy. Langsung Wendy. Beli. Oke, sahabat siar. Masya Allah. Nanti. Kenapa? Aku Sreyo kali. Sreyo. Oh nanti kata-kata deh. Karena ini mau wawancara dulu pakai klik. Oh belum, masih antara ada dan tiada. Nah, Masya Allah, ada. Tarik nafas. Oh, nah, oke. Okay. Kita minum juga, Insya Allah ya. Oke, sahabat siar, Masya Allah ya. Makhluk masuk satu demi satu, masih terkait dengan si beliau gitu. Tadi pas makhluk yang kedua, Pli, Ani mau nanya, itu apa yang dilihat, Pli? Tongkat, tongkat emas ujungnya begini. Masya Allah, Trisula ya? Gak tahu namanya apa, pokoknya begini. Digitu-gituin. Digitu-gituin? Tidak ada. Sakit. Sakit. Masya Allah, udah selesai. Bismillah.
Oke, sekarang istirahat dulu. Kang Acep istirahat. Oke, sahabat siar. Kita lanjut aja ya ke mediator selanjutnya. Mudah-mudahan ya kita mengikuti aja lah apa yang akan terjadilah. Oke, kita langsung aja ke saudara Wendy. Oke ya. Udah banyak dikit negara pada. Coba lagi nih, Bu. Sini nih. Oke lah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya, dengan siapa saya berhadapan? Di mana Bu Randa? Ada. Wafat dicari, wafat. Iya. Silakan duduk di samping saya. Di samping saya. Oke, kenapa harus di situ? Biar kita bisa dialog, saling bertatap muka. Betul ya. Bisa Anda memperkenalkan diri, biar kami semua paham dan tahu siapa jati diri Anda. Apakah sudah saatnya? Saya rasa belum saatnya, Anda terlalu cepat datang. Maafkan saya. Apakah ada kabar penting yang ingin Anda sampaikan? Saya harus duduk di sana, ngebelakangin kamera di sini. Oke. Toilet. Ini hamparan lautan. Kenapa? Hamparan lautan. Iya.
Laut Selatan. Pada zaman dahulu kala, sebelum banjir datang, yang mengakibatkan daratan ini berubah dan alam semesta ini tidak seperti dahulu kala. Sudah ribuan tahun itu semua terjadi. Dulu kami mengadakan sebuah pertemuan salah satu tempat ini. Di mana letaknya? Salah satu bukit yang berada di tengah laut. Yang berada di tengah laut. Dahulu. Oke. Ketika air belum beranjak pergi dari tempat ini. Siapa? Anda? Lautan. Lautan. Sebelum saya belum beranjak dari negeri ini. Atau ya, sudah banyak tanda dibutuhkanmu. Apakah engkau masih yakin? Malam ini jika engkau yakin, saya hanya mencoba untuk mengikuti takdir yang telah Allah tetapkan dalam hidup saya. Apa kamu yakin dengan hatimu jika salah satu penguasa lautan datang ke sini? Saya hanya bisa bertawakal pada Allah. Saya mengerti atau tidak? Namun butuh kesiapan dari hati Anda. Saya ingin memastikan bahwa Anda telah siap. Insya Allah. Apakah Anda siap? Insya Allah saya siap lahir dan batin. Alhamdulillah. Tolonglah. Percayalah bahwa saya pertolongan Allah selalu ada untuk hamba yang baik. Saya yakin itu. Seperti dahulu kala, saya mengenal agama ini. Bagaimana saya terusir dari negara ini? Dan bagaimana saya menjalani hidup dengan iman yang saya yakini? Dan alhamdulillah terbukti bahwa keimanan yang kokoh dapat menguatkan hati dan pikiran semua makhluknya. Alhamdulillah. Katailah, saya cukup khawatir dengan keadaan. Maafkan saya tidak bisa membantu lebih. Tidak apa-apa. Maafkanlah kami, ya Tuhan. Tidak apa-apa, Syekh. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan harapan pertolongan. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih banyak saudara-saudara saya yang masih perhatian, yang tak putus mengirimkan doa. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah,
persiapkan hati dan ragamu. Dan sebentar lagi makhluk jahanam akan kesini. Insyaallah saya akan siap menghadapi itu semua. Karena yang terjadi memang harus terjadi. Insyaallah. Insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam saya untuk Pangeran Naga Suci. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sopo sing tas blok puro itu? Sopo yo? Enggak nyebut nama dia, Mas Hendro. So kenal aku energi. Oh, sampean kenal, Bro. Wah, emang sampean pernah berjumpa orang ketemu. Oh, belum pernah ketemu. Orang mau ketemu. Tidak hanya ketemu. Tidak hanya ketemu. Waduh. Luar biasa itu koncokiku. Tapi masa lalu kan. Sungguh ini jangan ada. Aku ditegur karo Romo. Oh, kenapa Anda bisa ditegur sama Romo itu? Nawang Wulan. Masalah Nawang Wulan. Kenapa lagi, kan sudah bebas dia, sudah yo, aman. Hah? Amerko. Karena Nawang Wulan Anda. Aku mau sembomong. Apa yang Anda bicarakan tadi? Iya, Nawang. Songko Kidul. Lepis dari keraton. Iya, betul. Gawe kisruh tatanan. Lah, kan perjanjiannya bebas mau milih agama apa aja. Perjanjian Sindi. Dulu Mas saya subakir. Yang penting tidak melalui paksaan. Iya kan? Tapi rokok yang ngono. Ora apik-apik metu sangko kidul. Gawe rusak tatanan. Ya. Nanti insyaallah kita akan bukan kembalikan, akan sowanlah ke selatan. Apa awakmu yakin? Lo yakin? Wingi aku metu sisi kidul wis nyerang. Iya, itu pergolakan di sana lah.
Dan insya Allah bukan menyangkut Nawang Wulan. Ini kan lagi mempersiapkan perjumpaan dengan Boponya dulu. Saiki. Wong wis ning kene. Orang ada di sini. Ada di sini. Masya Allah. Aku lan Astotiwo iso ngawasi pengaduan. Hanya bisa mengawasi dari itu kecara. Urusanmu. Itu urusanmu. Urusane Darmo. Urusane Darmo. Urusane Wiseso. Aru Manggolo. Dan juga Manggolo. Wah, saya mesti ngobrol mau Wiseso deh kalau begitu. Aku wis tuwa. Saya sudah tuwa. Lan Astotiwo. Dan Astotiwo juga. Tapi Anda enggak kesian sama keponakan Anda itu kalau terjadi sesuatu. Bangsa mu arep bangsa ku beda, Ngger. Oh, beda. Mas yo ponakan. Ono punya keponakan. Mas yo anak. Ono punya anak. Nek wis melangkah dhewe. Kalau sudah melangkah dhewe. Ora iso cawe-cawe. Oh. Berarti bedo ya perjanjian sisi kidul lan Astotiwo wis rusak. Kenapa dari Astotiwo sudah rusak? Nawang Wulan wis iso sudah bisa yang telat tidak ya orang yang sisi kidul tidak di sisi selatan berarti sisi kidul sisi serangan sisi songambah sudah bisa lemah. Masya Allah itu perjanjianku Astotiwo lan Romoku salah siji ning gunung itu salah satu nanti di gunung. Wah, berarti saya harus ke sana itu. Ora usah. Oh. Aku wis pernah ngomong ojo buka. Jangan mau buka. Tapi kan harus tahu tuh persoalannya seperti apa biar ora usah. Kasus Nawang Wulan bisa diselesaikan. Wis ora iso. Nawang Wulan wis milih dalane dhewe. Oh, seperti itu. Tapi Bopo Astadewa ada di sini. Ora. Ora. Awakmu ngerti. Daerah iki dhisik. Banyu kabeh. Air semua. Iya. Masya Allah. Tapi memang masalah ini harus menjadi final persoalan Nawang Wulan ini. Aku ora ngerti bosomu. Final. Artinya harus terselesaikan malam hari ini. Apalagi Kidul juga mau datang. Bengi iki malam ini. Ora bar. Api malah buka. Malah membuka. Koyo sing wis biyen. Seperti yang dulu. Pernah. Yus koyong. Waduh. Apa enggak kita buat pertemuan aja di Gunung Tidar? Ora. Ora. Gunung Tidar. Ora iso. Tidak bisa. Dijamah sisi itu. Oh. Pantesan dia milih negara Padang ini. Amarga kondisi istana ning kono. Lan pertemuan di Gunung Sepuh berarti. Patuha. Kabeh Sang Hyang salah siji sing kok sebut nih salah siji ning kono. Oke, betul. Dulu saya pernah dengar cerita itu. Gunung Patuha sebagai tempat pertemuan para Sang Hyang. Aku siling sopot ini. Oh, Anda sudah tahu ya. Alhamdulillah. Tapi saya lagi mencoba untuk mencari cara ini agar masalah malam hari ini bisa selesai tanpa ada keributan. Ora iso. Loh, kok ora iso? Anda tidak optimis namanya. Padahal harus punya rasa optimisme. Aku ingin ngerti sisi itu, Boyongko. Saurung ya, waktu lahir. Sebelum Anda lahir. Siro lahir. Jawa Timpo itu lah iyalah aku ngerti sopo sisi kidul sudah tahu siapa sisi kidul. Tapi kan sisi kidul itu belum tahu kecerdasan saya seperti apa.
bangsa manusia. Bangsa manusia. Lagi sokoyo ono. Bangga. Ya kita harus optimis dong. Lagi sombangun. Dari kisah bangga. Bukannya begitu. Setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Selama kita berpikir jernih dengan berlandaskan hati yang bersih, pasti ada jalan keluar. Sesulit apapun itu. Aku orang yang ngerti. Saya mau ngasih tahu. Ya, apa itu? Sejatine. Untuk seno iku ra guru. Untuk seno itu bukan guru saya. Oke. Oh, bukan guru. Anda belum pernah belajar dengan Untuk seno? Apa aku belajar? Kenapa saya belajar? Oh, mau kuai sakti. Iya juga ya. Tapi kenapa dikabarkan Anda muridnya Untuk seno? Siapa yang bilang waktu itu ya? Salah. Salah ya? Siapa Ndra yang bilang Ndra? Hah? Anda sendiri lah yang ngomong Untuk seno itu guruku. Ora pernah aku ngomong guru. Oh, enggak pernah ya? Berarti saya salah dengar kali itu. Untuk seno itu. Iya? Kenapa Untuk seno? Derajatnya. Sanggup. Di atas saya. Oh. Sane. Aku hormat. Saya tetap hormat. Oke, oke. Karena faktor itu ternyata ya. Pahamlah saya, insya Allah paham. Paham. Lan Untuk seno iku rasa dicekel. Kenapa saya itu tidak bisa dikarap WDW? Semaunya. Oh, seperti itu ya. Jadi omongannya nggak bisa dipegang deh ya. Oh ya, yang diomong. Hanoman. Hanoman. Oh, Ananjaya. Tapi. Sangat itu setahun saya Untuk seno itu kesatrio. Iyalah, orang biro sisi itu tidak memiliki. Iya betul, jadi posisi yang netral. Iya, sama seperti Anda ya. Akulah Nasto Dewo. Terus terikat perjanjian. Terikat perjanjian. Orang iso bebas. Tidak bisa bebas. Masya Allah. Kau mau pengen jelas. Iya. Moro ini Gunung Padang. Singkok sebut. Datang ke Gunung Padang. Gunung Padang. Asli ini. Asli ini. Namanya bukan itu. Gunung Padang yang di mana ini? Gunung Padang banyak soalnya di sini. Anda paham Gunung Padang yang lokasi di mana? Saya di Ciamis ada Gunung Padang. Percuma. Ono Darmo nek ra iso ngomong Gunung Padang sing asli sing ndi. Percuma kalau ada Darmo enggak bisa ngasih tahu Gunung Padang. Oh, cengenges. Percuma cengenges cengenges. Berarti nanti saya tanya sama Darmo, posisinya di mana Gunung Padang? Apakah sudah waktunya memang kami SDG liputan di Gunung Padang, Cianjur. Iya, ya Allah mau siap. Ya nanti saya diskusikan sama tim dulu. Apakah kita sudah memang harus liputan di Gunung Padang? Padahal ini belum 800 episode ya. Menurutku belum ya. Udah. Urusanmu. Urusan Anda. Sisi Kidul dengan Selatan dan Sisi Kulon. Barno sik selesaikan dulu lagi awakmu melangkah. Oke, sip, cocok saya. Berarti saya akan selesaikan dulu sehingga ketika liputan di Gunung Padang semua sudah aman. Apalagi ini juga menyangkut bunda dari
Jayadarma dan Nawang Wulan. Wah. Dulu katanya diperebutkan itu ya. Iya. Termasuk Anda memperebutkan enggak? Ora. Oh, Anda tidak memperebutkan. Anda enggak ikut ya. Karena aku pernah sikto. Oh iya betul pernah. Iya sirone iku pelayan. Kalau dulu pelayan. Oh, oke. Okay. Para sang hyang sing duweni waras ayu. Masya Allah. Aku meneh. Purnomo. Wah itu sempurna itu ya. Masya Allah. Makane ngopo nek purnomo. Akeh wah. Yang jaluk. Berarti kita liputannya pas purnama aja ya. Ya Ki. Apa mau mampu? Purnomo itu nek kanggo makhluk koyo aku seperti saya puncak kekuatan puncaknya. Masya Allah, termasuk malam ini puncak kekuatan Anda ini kan purnomo. Oh, juga ini usah ngajak buyon. Jangan ngajak bercanda. Enggak, sekarang kan malam purnama. Wah, berarti Ratu Kidul juga lagi sakti-saktinya ini. Wes yo. Wah, bahaya kita salah nyari tanggal, Ndra. Purnama ini, Ndra. Tanggal 15. Itu hujan enggak? Hah? Enggak kelihatan ya. Masya Allah. Ada lagi ingin Anda sampaikan? Ora. Ora. Masya Allah. Pesanku. Mergo aku keikat perjanjian. Karena saya terikat dengan perjanjian. Hati-hati. Oke lah kalau begitu Ki. Tapi Anda minggu depan hadir nggak ketika liputan Salakan Negara? Ora sudi aku ketemu si Syekhwan. Wow, Anda sepertinya punya dendam sendiri. Iya. Ada cerita apa itu zaman dulu Anda kok sampai sekarang dendamnya itu tidak mau menginjak kulon? Kulon. Iya. Kan Anda bisa main ke ujung kulon itu. Ora sudi. Anda punya peristiwa apa sih yang membuat Anda kok enggak mau pergi ke kulon? Anda pernah dikalahkan dulu di sana? Ora iso. Tidak bisa. Lantas apa yang membuat Anda kulon wilayah Sapiro dibanding gini besaran kulon? Iya. Di kulon kondi. Besaran dari mana? Jadi kulon lebih besar tanah buangan. Tuh tanah buangan. Tak kau ono TV mungkin erono. Tanya sendiri sana. Nek bohongin aku. Halo. Terus kenapa Anda tidak mau pergi ke kulon? Karena takut dibuang. Tiwo. Iku ora ono ning kulon. Tidak ada di barat. Oh. Kulon. Iku ora Jawa Timur. Kan Jawa Timur. Aslinya. Tapi masyarakat Jawa Dwipa kan asalnya dari kulon. So, apa sih ngomong? Saya yang ngomong. Kulon. Barat. Zaman biyen, saiki beda nggih. Sekarang beda. Beda. Terus kalau masa dulu seperti apa kulon itu? Kok beda dengan masa sekarang? Aku ono ngerti. Sendiri. Sing yang duwe julukan punya julukan sang yang udah sopo-sopo kayak sang yang sirah. Iya itu kan dulunya pemimpin para sang yang sopo sih ngomong saya yang ngomong namanya juga sang yang sirah kepala para sang yang sakti mendroguno. Oh alah gen ngomong kuyon wae wak alah yowes gen dulu. Yo, tamu.
hati-hati yo. Oke lah, saya hargai Anda telah mewanti-wanti saya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada saya. Iya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Saya rencana mau ke Gunung Prau. Anda pasti kenal Gunung Prau di Dieng. Salah si Cini murete untuk Seno nih kono. Lah itu dia, kita mau ke sana. Wes. Anda hadir nggak nanti? Kan dekat dengan Gunung Tidar. Perlu saya mampir ke sana. Ora usah. Wong saya mau silaturahmi ke Gunung Tidar masa dilarang. Ora usah. Wis piye iki sampean ini? Waduh. Enggak kangen tah sampean? Alhamdulillah, akhirnya Ismoyo hadir mewanti-wanti agar berhati-hati saudara-saudara. Aduh ya Allah. Tapi apakah sosok itu betul-betul akan datang? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, persiapan Opik. Habis Opik, yang belum siapa, Indra? Tinggal Wiseso, Wiseso belum nih? Sadi terakhir. Ini dulu deh, habis ini Wiseso. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Siap. Ini, mau dilihat pada duduk. Ini enak. Tuh. Ini nih. Biar. Tenang. Nah, sip. Oh, gak nyampe. Bahaya soalnya. Sunnah. Allah sunnah. Ini mana nih? Yang mana aja kata Pak Ustadz? Bebas. Bebas. Coba ya. Sunnah. Ya Allah ya Tuhan. Sunnah. Saya mau pake helm dulu ya kayaknya. Sunnah. Jagain depan jagain. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berhadapan? Kalian mau lewat lagi.
Kenapa? Apa Anda memanggil saya? Bisa sebutkan jati diri Anda? Saya yang berada di batu kehidupan. Batu. Yang di atas sana? Ya. Alhamdulillah. Boleh Anda? Tujuan Anda memanggil saya untuk apa? Oh yes, kami ingin mencari informasi. Informasi tentang apa? Tentang batu tersebut, kalau begitu. Pasti Anda paham kan? Karena Anda tinggal di sana. Anda bawa apa? Waduh, ini bawa apa ya? Gak bawa apa-apa nih. Kopi, ada kopi? Ada kopi hitam? Tidak cukup untuk kopi. Waduh, gorengan, gorengan. Pake apa itu gorengan? Apa ya? Anda maunya apa dong? Emang harus kalau kesalahan? Anda ingin kaya? Waduh. Banyak yang datang minta kepada kami. Dan terbukti kaya? Banyak yang terbukti. Makanya banyak warga ataupun orang luar datang kemari. Tapi mereka tetap bekerja kan? Nggak mungkin mereka nggak bekerja. Instan. Waduh. Kayak bawa potongan kepala kambing. Waduh. Anda tidak membawa apa-apa. Buat apa saya memberi kekayaan untuk Anda? Dengan cara Anda telah memanggil saya. Berarti Anda membawa sajen. Oh begitu. Kami kan nggak tahu sebelumnya, karena ke tempat Anda itu harus membawa sesuatu. Apa bang selalu membawa sesuatu ke tempat Anda itu? Wajib. Wajib. Biar terkabul hajatnya. Tapi saya pengen tahu sebelumnya, dengan cara apa Anda bisa mengabulkan kekayaan terhadap orang-orang dengan yang datang? Dengan cara apapun saya pun bisa mengabulkan. Langsung dikasih emas gitu ya? Jika perlu, apapun saya kasih. Wow. Jangankan emas. Apa yang lebih berharga daripada emas? Kedikjayaan. Oh, kedikjayaan juga. Pangkat. Mau cepat terkenal? Artis. Terkenal. Banyak memuja pada kami, batu kehidupan. Masya Allah. Banyak beberapa jenis batu yang ada di sana. Iya, betul. Itu masih teman Anda juga atau di bawah pimpinan Anda? Menarik ini. Kemudian sajian yang dibawa, misalnya saya bawa kepala kambing, memang Anda bisa menikmati? Kan nggak bisa. Begitu ditaruh, ya paling jadi busuk, nanti dimakan sama anjing liar atau binatang-binatang liar. Anda ternyata bukan untuk tujuan itu. Kan saya sudah bilang tadi. Tapi ada tujuan lain bersama guru Anda. Saya ingin mencari informasi terkait tempat itu. Batu kehidupan. Iya, batu kehidupan. Batu kelahiran. Kelahiran. Apalagi? Batu. Enak aja disebutkan. Bahwa sajian juga kagak. Anda jangan-jangan nggak hafal. Anda menghina saya kalau itu teman-teman saya. Kan Anda tadi bilang batu kehidupan. Batu apa tadi? Kelahiran. Batu kedewasaan. Apa itu batu kedewasaan? Ya saya nggak tahu. Makanya habis lahir kan dewasa. Sekarang mau kaya tidak? Oh iya jelas saya mau kaya. Mana? Ya tapi serahkan. Kan saya mau kaya tapi dengan jalan yang Allah ridhoi, bukan dengan cara-cara seperti itu. Karena dalam agama kami tidak dibenarkan. Mas, lempar aja mas. Enak apa sih mas? Lah gimana saya mau kaya? Saya nggak punya apa-apa. Syarat. Waduh. Terus masnya nanti dikemanain sama Anda? Akan saya kami simpan. Nanti dikasih lagi ke orang yang datang? Tidak perlu Anda tahu. Berarti muter-muter aja dong ente. Kayak MLM.
Apa itu MLM? Oh, enggak tahu. Saya tidak paham. Oh iya iya, itu bangsa manusia. Ah, jangan-jangan Anda nipu aja kali. Anda enggak bisa lah apa namanya mengabulkan apa yang mereka cepat serahkan. Enggak lah, kita enggak melakukan hal-hal seperti itu. Anda itu sebenarnya ada itu karena diciptakan oleh manusia. Dalam arti diciptakan itu manusia yang membuat-buat, sehingga Anda memanfaatkan. Manusia bodoh. Oh kan, juga manusia bodoh. Kenapa Anda sebut manusia bodoh? Padahal kan mereka datang. Anda ternyata tidak tertipu dengan apa yang saya ucapkan. Ya, kami hanya ingin mencari informasi. Kenapa banyak pajajaran di sini? Ya. Pajajaran ya, memang di sini tempatnya pajajaran. Tidak hanya jangan saling memusuhi kami, karena tujuan kami berbeda. Iya, nggak ada yang memusuhi Anda. Tapi kenapa ada penyerangan? Nggak ada yang nyerang. Insya Allah semua kondusif. Satu hal yang saya ingin tanyakan kepada Anda, apakah Anda juga yang membisikkan para pelaku melakukan mandi kemudian melepaskan pakaian dalamnya di sana? Ya jelas. Oh, Anda yang membisikkan. Anda, masya Allah. Itu syarat pertama. Syarat kedua, emas. Emas. Pala kambing. Pala kambing. Pengen instan, cepat serahkan itu. Pala kambing 7 hari, pala kerbau 3 hari. Tanpa ada hari-hari instan. Waduh, langsung ya. Masya Allah. Kenapa terbersit di Anda itu celana atau pakaian dalam? Ada tiga, Kang Jok. Pakai celana dalam. Saya sedang berbicara, tolong jangan serang. Jangan ada yang menyerang, jangan ada yang menyerang. Sedang berbicara ini, hormatin dong. Ya tenang, sudah kondusif. Tapi apakah benar ketika ada orang yang membuang pakaian dalamnya, kemudian Anda bisa membuang sial orang? Jelas. Apa hubungannya sial, membuang sial dengan pakaian dalam? Anda apa mengadakan? Perlu saya jelaskan? Iya, iya dong, biar kami tahu. Yang jelas-jelas sudah terbukti banyak orang yang sukses dari apa yang syarat yang sudah kami bisikan pada mereka. Masa? Enggak kali ya? Anda menghina saya? Enggak, kok menghina gimana? Kita kan lagi ngomong dulu syaratnya, baru akan kami buktikan. Waduh, coba buktikan dulu. Nanti syaratnya belakangan. Tidak bisa. Oh, nggak bisa ya. Kalau begitu, tujuan Anda apa? Sekarang, ya. Waktu saya tidak lama. Oke, kalau banyak gitu. Banyak pasien yang nunggu. Masya Allah. Ini ada lagi ritual di atas nih, berarti ini? Banyak. Kalau nggak percaya, lihat. Waduh, mudah-mudahan yang itu nonton nih. Masya Allah, mudah-mudahan tidak ada saudara kami yang datang. Ada yang datang penari. Penari? Ingin jadi penari, goyangannya semok. Bisa kan? Goyangannya. Itu jaipong. Anda jangan-jangan. Bisa kan? Oh, Anda bisa jaipong? Syarat dulu, baru aku akan gerakan berapa cara. Waduh, coba tanjokin kalau memang benar-benar Anda bisa mengabulkan, jangan-jangan Anda bohong ah. Manusia sulit ini. Manusia sulit, manusia sulit. Masya Allah. Banyak pasien saya nunggu di atas. Saya hanya mau mengatakan pada Anda bahwa kami orang yang beragama Islam, yang meluk agama Islam, tidak dibenarkan untuk melakukan hal seperti itu. Apa yang disyariatkan agama tidak ada. Melakukan penyembahan terhadap Anda, memberikan sesajen kepada Anda, karena itu adalah menggadaikan akidah.
akidah bagi yang beriman. Betul. Yang tidak beriman tetap aja menyembah kami, meminta kami. Justru itu kami ingin memberikan pemahaman cukup kepada mereka. Jangan di sini. Waduh. Nanti sepi pasien. Ini kalau seandainya sepi pasien, Anda kemana nanti, ke tempat lain, pindah praktek? Pasti akan saya cari lagi banyak akidah-akidah manusia yang terpuruk, busuk hatinya. Masya Allah. Dan kami pun akan selalu membisikkan. Bagaimanapun tempat, dimanapun tempat, kami akan bikin tempat itu seperti orang-orang berbicara. Masya Allah, Anda mengikuti mitos yang beredar ya berarti ya. Masya Allah. Jangan serang saya. Saya sedang bermusyawarah. Kampung, jangan serang Kampung. Memang kami berbeda. Tujuan kami berbeda. Oke, kalau begitu, silakan Anda menggoda orang-orang yang lemah imannya. Tapi insya Allah, orang-orang yang kuat imannya tidak akan tergoda dengan harta dunia. Karena harta dunia hanya sementara. Itu buat kamu, banyak yang ingin cepat kaya dengan instan. Berikan sajian itu. Masih minta aja. Kan saya nggak akan memberikan itu. Anda tahu bahwa akidah kami tidak membenarkan itu. Apakah ada yang minta seperti ini? Pun ada. Akan kami kasih tahu dan bisikan. Bukan saya satu pergerakan. Lihat, perhatikan. Oke. Tapi jangan lupa sesajen harus disediakan satu. Nggak janji, lihat dulu. Iya, mana coba? Pengen tahu. Apa ini? Baiklah. Cukup satu pergerakan kalau Anda pasti akan percaya. Apa itu? Banyak yang meminta. Kanuragan. Nggak usah kanuragan deh, emas saja satu batang. Emas. Kamu aja tidak melempar emas, gimana mau balik emas Anda? Gimana saya mau melempar emas? Saya nggak punya emas. Saya kan minta sama Anda. Harusnya kayak gitu. Mas Hendro. Ah, cukuplah, susah dengan Anda. Ya, cukuplah kalau begitu. Pasien saya kabur nanti. Ya, mudah-mudahan kabur. Biar sepi Anda. Tapi boleh juga ya. Apa itu? Kalau saya ngeteskan nuragan dengan Anda? Oh. Tapi sayang, Anda sudah ditandain. Memang banyak tanda saya. Banyak pin. Boleh saya lihat? Silakan, lihat aja ya, jangan diambil. Kenapa darah yang sini? Itu darah yang siapa? Anda kenal? Jaya Dharma. Oh, itu mah kita punya saudari itu. Saya suruh mempergerakan satu pergerakan, kalau tidak saya dihukum. Coba, pengen tahu. Tapi saya minta syarat. Wah, Anda mau dihukum apa mau dikasih pergerakan? Coba. Siapa bilang? Wah. Enggak dong. Ini. Kami pun punya pimpinan. Meskipun beliau berjajaran, saya pun juga. Tapi beda tujuan kita. Kenapa sih Anda nggak taubat aja? Anda senang ya? Dipuja-puja. Jelas. Apa sih keuntungan Anda? Kebanggaan. Nama selalu diingat. Wow, nama Anda siapa emang ya? Saya sudah bilang, saya tinggal di Batu Kidupan. Iya, nama Anda siapa? Itu kan tempat tinggal Anda. Berarti semakin nama saya disebut, semakin banyak orang menyebut nama saya. Coba sebutkan nama Anda. Akan saya sebutkan. Batu. Jiwa. Raga. Diningrat. Itu nama saya. Batu Jiwa Raga Diningrat.
Nama Anda unik sekali ya. Jelas. Wah. Banyak nanti baik memuja kepada saya. Batu Jiwaraga di Ningrat. Menarik, baru ketemu saya nama seperti itu. Anda nggak usah mengejek nama saya. Enggak, menarik kok mengejek. Atas nama itu nanti nama saya akan terkenal. Oh iya jelas. Dan akan semakin banyak memuja saya. Banyak warga datang ke sana ke atas. Belum tentu kalau itu. Makanya segera tadi, pulang. Tapi tadi Anda bilang bodoh sih manusia yang datang ke sana. Makanya jangan bilang bodoh manusianya. Tahuan nanti Anda bodoh-bodohin tuh manusia yang datang ke sana. Gitu. Oke lah. Jadi ingat. Hah? Abang Batu. Bagusan jadi Ningrat. Oke. Terima kasih informasinya. Kalau begitu, kami akan tetap memberikan edukasi kepada saudara-saudara semuslim kami bahwa apa yang Anda katakan tadi adalah tidak benar dan menyalahi. Oke, silakan Anda keluar. Anda mau keluar, dihukum. Apa itu? Oh, dihukum. Anda sih, makanya nggak ngasih satu pergerakan. Awas diinjek nanti, pinggangnya sakit. Bukan diinjek lagi nih, diikat. Diikat. Oke, coba satu pergerakan biar ikatannya lepas. Tidak bisa. Oh, nggak bisa? Ya udah kalau begitu diikat aja dah. Kami juga nggak butuh sebenarnya itu. Kebanyakan Anda tukang bohong, makhluk seperti Anda ini. Oke lah, Anda keluar ya. Oke, Ki, lepas Ki. Waduh. Hah? Oh iya. Katanya Anda lebih kuat daripada Rayang Jaya Dharma. Ilmu kanuragan. Masih diikat. Gimana? Kayaknya Anda kalah tua emang nih. Mana kejayaan Anda? Mendingan Anda nari aja tadi tuh. Ampunin. Oke lah, kalau begitu. Apakah saya akan terikat terus? Enggak. Anda balik aja lah ke sana ke batu itu. Ya, Anda keluar ya. Udah sih. Ya makanya Anda jangan melawan. Kalau melawan semakin kencang ikatannya. Ya. Ditekuk. Aduh, Anda sih ngadi-ngadi. Gak apa-apa, posisinya enak. Oke ya. Oke, Ki, cepet, Ki. Aja, keluarin deh. Enggak. Anda keluar ya. Oke, sahabat siar. Masya Allah. Oke, sahabat siar. Masya Allah ya. Memang pada intinya lagi-lagi makhluk-makhluk yang ada di tempat-tempat pesugihan itu mengatakan manusia itu bodoh yang datang ke sana. Masya Allah. Jangan sampai kita menjadi salah satu manusia yang disebut bodoh itu oleh makhluk. Masya Allah. Harta yang didapat di dunia tidak akan dibawa mati, tidak akan dibawa ke liang lahat. Sedangkan amal kebaikan yang kita kerjakan insya Allah akan menjadi amal jariah yang ada di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan akidah kita tidak akan tergadaikan hanya karena kekayaan di dunia. Oke sahabat siar, kita lanjut lagi ya ke mediator selanjutnya. Oh break dulu. Oke, kita break dulu sebat dulu. Nanti kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di siar dalam gelap.
Oke, Ndra, kita mulai. Ya. Ya. Oke. Mak air ya, takut. Mak ngelawan. Jadi aman. Oke, bagus. Aman. Oke, siap. Ayo. Dian jepluk. Dian. Ketika tim akan memediumisasi mediator selanjutnya, ada hal aneh yang terjadi terhadap mediator ini. Tiba-tiba saja, mediator ini begitu emosi dan tidak mau untuk dimediumisasi. Kenapa ya? Gak mau. Apaan nih gak mau? Istirahat dulu ya, sebatang. Sebatang. Kasih rokok. Minum. Awalnya udah gak enak kali ini. Ada api nih. Minum. Debus mas. Debus. Iya lah. Kedalam ini lah. Disiagain nih semua ya. Fokus aja. Oke, sama siar. Masya Allah. Setelah break, kita mau lanjut lagi liputan ya. Mediator selanjutnya adalah Mas Dian Cepluk. Tapi kayaknya ada yang aneh dengan Mas Dian ini. Nggak kayak biasanya dia dalam keadaan yang fit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan ya. Baik bagi mediator ataupun yang kru dan juga yang hadir di sini. Kita lihat aja gimana kelanjutannya. Mudah-mudahan Mas Dian bisa kondusif. Insya Allah, bantu doa semuanya. Bismillah. Okay.
Assalamu ala manittaba'al huda. Saya berhadapan dengan siapa? Asmanipun sinten? Sepertinya saya mengenal gerakan-gerakan Anda itu. Apakah Anda Atailah? Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.